Aduh kecolok. Kecolok cuy. Kebun kelapa. Kebun kelapa. Padahal udah diapalin. Salah. Kemon cuy, kita berangkat sekarang. Halo para pemirsa Heri Itu TV, jumpa lagi bersama saya dan sekarang saya sudah berada di depan kantor lurah Kebon Kelapa. Kita mau jalan-jalan cuy, ada apa aja di sekitar sini? Come on. Aduh. Wisata kuliner yang terbesar Jakarta Pusat selain di Jalan Sabang.
kita akan menunggu malam dan kita akan menikmati suasana malam di wilayah wisata kuliner Pecenongan. Come on, cuy. Hari sudah menjelang malam dan kita mau telusuri mulai sekarang. Jadi ikuti terus perjalanan Heri Tobi. Come on, cuy. Pecenongan merupakan sebuah kawasan yang cukup terkenal di Jakarta Pusat. Letaknya terletak dengan Istana Merdeka dan Monas. Kawasan ini menjadi terkenal karena menjadi tempat orang-orang untuk melakukan wisata kuliner. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat tempat jual beli mobil. Pada tahun 1848 di Pecenongan terdapat sebuah toko buku dan percetakan pertama kali di Jakarta yang bernama Jikoff & Co. Toko buku dan percetakan ini didirikan oleh seorang berdarah Belanda bernama Johannes Cornelis Kolff yang awal mulanya memiliki kantor di Buiten, Nieuwpoort yang saat ini bernama Pintu Besar Selatan. Toko buku dan percetakan ini aktif dalam bidang pers yang mensponsori surat kabar Java Bodge. Pada saat itu, Java Bodge merupakan surat kabar yang terkemuka di Indonesia. Kini kantor percetakan tersebut sudah berubah menjadi Hotel Red Top. Kisah lain dari Pecenongan adalah pada zaman dahulu, nama agang atau nama jalan di kawasan ini ditandai dengan nama orang yang berasal dari manapun, seperti Belanda, Betawi, atau Arab. Misalnya seperti Gang Abu atau Gang Secha, kini nama gang tersebut sudah berubah. Gang Abu berubah menjadi Jalan Batu Tulis 10 dan Gang Secha berubah menjadi Jalan Pintu Air 2. Kini kawasan Pecenongan sudah menjelma menjadi tujuan wisata kuliner bagi orang-orang dari Jakarta maupun luar Jakarta. Kawasan ini menyuguhkan banyak variasi makanan dan minuman. Kawasan ini mulai ramai menjelang malam hari hingga menjelang waktu subuh. Salah satu makanan yang terkenal di tempat ini adalah Martabak Bandung asli Pecenongan 65A yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Konon, martabak ini menjadi pelopor martabak-martabak lain di ibu kota dan martabak ini juga menjadi ikon dari kawasan Pecenongan saat ini. Selain martabak, pengunjung juga disuguhkan aneka jenis makanan lain seperti Chinese food, nasi padang, mie goreng, nasi campur, nasi uduk, nasi bebek, sop kambing, bubur, sate, soto, mie ayam, pempek, pisang goreng Pontianak, es kelapa, es teler, masakan padang, serta aneka makanan warteg pun tersedia di sepanjang jalan Pecenongan. Begitu aja, cuy. Demikianlah perjalanan kita di sekitar kelurahan Kebun Kelapa. Sampai ketemu lagi para pemirsa di kelurahan berikutnya. Yeay, yeay.